tadi kabur. Cendol Dawet. Cendol. Aduh. Mana cewek yang tadi, bro? Cepet banget kaburnya. Hah? Tadi gue kejar sana tiba-tiba bunyi terang 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 terang. Cabut dia langsung. Lagi nunduk. Lagi nunduk biar air. Halo, Zoe Malam. Aduh. Aku ingetin jangan lupa. Aku kecolok toples. Toples aku. Toples aku. Sakit. Aduh. Kamu Cia sudah jadi nama toples. Said Malam, jangan lupa mengirimkan pesan-pesan salam-salam Pak Lapor Pak orang kaya nggak tahu ke WhatsApp dan SMS 081515222 kita ngapain 2333 di Instagram @malam_malamnet di Twitter juga ya. Kita ngapain nyebutin, emang mereka nggak bisa baca tuh di bawah. Iya, buang-buang waktu aja nih, time adalah waktu. Time adalah waktu. Time is money. Time adalah waktu. Itu benar, time memang adalah waktu. Iya, gak usah dibelain. Kenapa ya? Dita, pala lu diketik-ketik retak pala lu. Gue capek joget-joget. Oh, jadi gimana? Kan edisinya hari ini aku jadi rapper tau. Wah, rapper apa? Mana ada rapper? Eh, lihat nih, kalung aku. Mana-mana? Kalung rapper. Mana-mana? Kalung aku. Gue gak pernah lihat. Lihat. Kita masih bagi-bagi tiket. Apa? Tiket ini bagi-bagi diri kempot. Ada 5 lagi hari ini, kemarin udah 5, hari ini ada 5 lagi. Ya. Ada 5 lagi, iya. Jadi kalau mau dapetin tiket musik spesial Didi Kempot, harus posting video joget terasik loh. Oke, saat nonton malam-malam. Iya. Dengan lagu Didi Kempot di akun sosial media loh. Harus joget asik saat nonton malam-malam dengan lagu Didi Kempot. Ini siapa kreatifnya sih? Nyusahin nama. Dia emang menyulitkan masyarakat aja dia. Pakai hashtag malam-malam aja. Banyak loh nih. Kasih hashtag lagi. Jangan lupa follow account malam_malamnet dulu. Kalau lu gak follow account kita beli followers. Gitu. Nggak harus follow dulu, biar valid gitu maksud gue. Biar valid, oh. Tapi kalau ngomongin hari ini, hari itu hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu, tanggal berapa? Tanggal 20. Yeay, hari ini itu adalah diperingati sebagai Hari Anak Sedunia. Selamat Hari Anak Sedunia. Selamat Hari Anak Sedunia. Penonton sini udah pada pinter-pinter. Hari Anak Sedunia, lo sebelum ini nonton di mana? Pasti disebutin juga tuh. Aku Hari Anak Sedunia. Kalian gak ngucapin selamat ke aku, kan masih jadi anak-anak. Bahas gak ya? Anak-anak kok udah bisa bikin kopi? Aku kan masih anak-anak. Iya bos. Iya bos. Iya. Tor, anak lu ada yang aneh-aneh gak kelakuan, Tor? Anak gua mah normal, bapaknya yang aneh. Anak gua yang pertama rajin. Alhamdulillah. Anak gua yang kedua... lagi senang belajar sekarang. Lagi senang belajar. Anak gue yang ketiga juga lagi senang belajar. Lagi senang ya. Yang keempat juara dance. Yang kelima penonton YouTube. Semuanya dia tonton. Termasuk YouTube-nya malam-malam. Belum. Jangan sampai nonton Tor, ntar dia malu. Oh iya. Lakuan bapaknya begitu. Dia belum tahu gue di sini. Ini cerita tentang anak ya. Anak gue yang pertama nih agak-agak bandel, emang agak-agak iseng. Kenapa? Lucu. Gue sempat ngobrol panjang sama anaknya. Iya itu, makanya. Kenapa? Gue cariin jam tangan gue kemana. Terus? Pada gak ada. Digadein. 5 biji masuk ke kloset, bos. 5-5-nya. Gue mau ngangkat 6. Gak diangkat rusak. Terus yang katanya pakai apa? Pakai apa? Bini gue lah yang suruh ngangkat. Ya, ya aku gitu sih. Gue emang gak pernah bisa gitu-gituan. Surya tuh, dari lahir yang paling sering nyebokin anaknya Surya. Gak mungkin. Gue yang lain bisa asal jangan suruh nyebokin anaknya. Sekali-sekali gue pernah nih, ada cerita nih. Jadi anak gue yang kedua itu gue lagi bersihin udelnya tuh. Bersihin udelnya. Masih belum puput ininya. Oh. Udelnya, gue lagi bersihin, tiba-tiba gue bersihin. Cabut. Terus gimana?
Ini bener. Gue takut bini gue ngomelin. Iya, iya. Akhirnya gue tempelin lagi tuh. Ini bener. Gue tempel lagi terus gue pura-pura gak tau, gue nonton TV seharian. Sore pas anak gue ngompol, bini gue nyamperin gitu mantan bini gue. Udah puput ya. Parah lu tuh. Anak gue kasih tahu, belum lama gue kasih tahu marah aja. Parah lu tuh. Ok gitu, bayinya bunyi, ngak gitu. Bayinya bunyi, bayi lu bunyi, di miskol ada yang miskol bayi lu. Kelakuan, ada kita punya video kelakuan orang tua pada anak, ada aja iseng-isengnya, coba liat nih. Mana? Aduh, kasihan anaknya. Enggak, dia mendukung anaknya. Oh, roller coaster. Anaknya teriak-teriak loh. Ya. Kok bisa banget. Kebetulan lo bisa tuh, Sur. Yang main jet coaster gitu tuh. Tapi ntar deh tunggu ada yang endorse TV. Iya. Biar kelihatan ya. Iya. TV gede banget gitu ya. Iya. Janganlah TV gede-gede di rumah gua ngejepret ntar. Tapi juga ada nih video Bapak bantu anak joget ini. Bapak bantu. Baru mulai udah keringetan gua. Oh, jadi supaya anaknya ingat. Oh, iya. Tuh. Oh. Jadi bapaknya yang apa? Bapaknya lincah banget. Iya. Anak bagus enggak. Ini bagus banget. Gue pernah nih. Gue pernah ngapalin kayak ginian buat anak gue, ada di Instagram gue tuh. Tapi gue Kiki Challenge ya waktu itu lu. Kiki Challenge pernah. Nah, yang sama anak gue yang kecil, lagunya apa juga. Gitu. Tora pernah Kiki Challenge dari truk, jadi pas turun dia gak kelihatan. Tertinggi. Harusnya kan sebaran ini malah gini. Lagi bapaknya lincah banget sih. Baik, iya. Gitu namanya bapak sayang anak tuh. Gue sayang sama anak gak gitu-gitu amat. Gue sayang sama anak. Anak gue yang kecil kemarin udah nanyain. Kenapa? Nanyain lagi. Kenapa? Aku kapan namaku ditato? Namaku ditato di badan gue. Kan nama anak gue yang lain udah gue tato semua. Kecuali dia. Terus? Aku kapan dong giliran aku namaku ditato? Padahal kan gue udah mau berhenti tato-tatoannya. Terus gimana apa-apa dong? Kalau enggak temporary aja yang dianyer. Temporary yang dianyer. Yang sama tukang kepang bareng gitu. Tapi kalau ngomongin joget, aku punya nih video apa? Joget santuy mana? Banget nih. Joget asik santuy. Oh, ini. Kayaknya tadi kenal deh. Kayak yang lewat tadi, Sur. Iya. Sur. Masih penasaran kan? Ini siapa? Lagu teman kita nih, Sur. Iya benar. Tadi kalian nyariin dia kan? Iya. Nyariin dia kan? Iya. Masih penasaran kan? Masih nyariin kan? Nungguin kan? Iya. Nungguin? Nungguin. Jangan kemana-mana, tetap di mana-mana. Ya.